Shalom, selamat pagi anak-anak. Sudahkah kalian menyiapkan diri kalian untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Ya, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, anak-anak dikasih Tuhan, sebelum kita lebih dalam lagi mendengarkan apa yang Tuhan mau dari renungan pagi hari ini, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Tentang firman Tuhan hari ini. Tadi ayat firman Tuhan yang sudah kita baca mengajarkan tentang apa ya? Anak-anak yang dikasih Tuhan, apakah kalian tahu apa itu mengasihi? Mengasihi adalah bentuk nyata dari kasih yang biasanya kita berikan kepada orang lain dan berbentuk ya sikap seperti menghibur, menyenangkan hati orang lain, bahkan membahagiakan mereka. Sangat jarang kalau kita melihat kasih itu menyakiti atau membuat orang lain sedih. Lalu bagaimana cara kita supaya kita bisa melakukan apa yang namanya mengasihi? Anak-anak dikasih Tuhan, kita akan belajar 3 hal tentang bagaimana mengasihi orang lain sesama kita. Anak-anak, ternyata ketika kita belajar untuk mengasihi orang lain, kata-kata saja tidak cukup. Kita perlu mewujudkannya dalam bentuk tindakan. Misalnya, jika ada teman, saudara, adik atau kakak yang memerlukan bantuan kita, kata-kata, "Duh, kasihan ya. Kamu berdoa aja sama Tuhan, pasti kamu akan diberi pertolongan oleh Tuhan." Tidak cukup anak-anak. Kata-kata saja tidak cukup membuat kita membantu atau mengasihi orang lain. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya benar, bersikap nyata dengan benar-benar menolong, benar-benar membantu. Atau kita juga membantu mereka, mendoakan mereka. Nah yang kedua, mengasihi tidak tulus ya. Terkadang kita mengasihi orang lain tidak dengan ketulusan hati. Dan kita ternyata pagi hari ini diajarkan oleh Tuhan bagaimana mengasihi dengan ketulusan hati, tidak pura-pura. Ya, misalnya kalau kalian menolong kakak atau adik, saudara atau teman, kalian menolong karena kalian memang ingin menolong mereka, bukan karena kalian ingin mendapat pujian dari orang lain, dari mama, dari papa. Tetapi karena kalian benar-benar ingin menolong mereka. Yang ketiga,
Mengasihi harus bijaksana. Apa yang bisa ikat contohnya? Begini, misalnya jika ada kakak atau adik yang satu waktu mungkin sedang bertengkar dengan teman, bertengkar dengan saudara, berebut mainan atau apapun itu, tiba-tiba kakak atau adik kita memukul. Nah, kalian yang melihat kemudian membela. Nah, apakah itu benar? Loh, kan aku membela karena aku mengasihi kakakku, Miss Ika. Aku mengasihi saudaraku, aku mengasihi adikku. Loh, apakah itu mengasihi yang bijaksana? Ternyata tidak. Mengasihi yang bijaksana adalah ketika kalian melihat hal itu terjadi, kalian berkata, no, itu tidak benar, jangan lakukan itu. Berarti kalian mengasihi, kalian membenarkan sikap yang salah. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, contoh nyata apalagi yang bisa kita lihat adalah bagaimana mama dan papa yang berbuat nyata mengasihi anak-anaknya, menunjukkan kasihnya dengan merawat, menemani kalian. Contohnya ketika kalian sakit, mama dan papa menemani kalian, menjaga kalian, memberikan obat, memeriksakan ke dokter. Bahkan ketika kalian tertidur lelap di malam hari, mama dan papa masih loh rela terbangun melihat kalian, menjaga kalian. Masih panas gak ya? Nah, itu wujud nyata. Bagaimana mereka, papa mama, mengasihi kalian dengan sebegitu rupa. Padahal mereka sendiri lelah, capek setelah seharian bekerja atau seharian melakukan kegiatan yang juga mereka lakukan untuk anak-anak. Papa dan mama bekerja untuk memberikan yang terbaik, melakukan tanggung jawabnya dengan mengasihi anak-anak, meskipun mereka lelah. Tapi ada lagi satu contoh nyata yang bisa anak-anak lihat. Apa itu? Ya, pengorbanan Tuhan Yesus. Anak-anak yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia, itu wujud nyata bagaimana Allah mengasihi kita semua. Allah mengasihi dengan apa yang sudah kita lakukan. Tetapi Allah juga bijaksana. Allah mengajarkan kepada kita semua untuk berbuat lebih baik lagi dan mengingat pengorbanannya untuk kita semua. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita semua belajar bagaimana mengasihi dengan bijak, bagaimana kita mengasihi dengan tulus, dan bagaimana kita mengasihi dengan sikap yang benar supaya kita tidak salah mengasihi orang lain. Amin. Anak-anak dikasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini selesai. Tapi Miss Ika selalu berharap anak-anak terus belajar firman Tuhan bersama dengan mama dan papa di rumah. Salam sehat dari Miss Ika. Tuhan Yesus memberkati.